Okey, baik. Kita dah tengok dah apa barang yang kita buka ni. Okey, kita zoom je sikit. Tak nampak pula. Okey, material dia seolah-olah macam piston. Tapi kita tengok daripada spark plug cantik, spark plug tak ada yang terbakar. Jadi kita nak kena tengok dia punya piston pula lepas ni. Sebab daripada segi tengok valve guide dia pun dah rosak, valve guide dah. Valve guide dia dah rosak dan ada luka dekat setiap head. Kita tengok dekat head ni ada luka bekas ketukan. Tu, nampak. Dia bekas ketuk sini. Maksudnya ada luka kat dalam bahagian area-area piston. Bukan satu, tapi empat-empat piston ada kesan. Right, ni barang ni yang kita buang situ. Okay, kita tengok kat dalam piston. Piston nombor 2 pun ada tu. Kesan besi ni tu, kesan ketukan. Lepas tu ni yang nombor 3 pun ada tu. Nampak tu kesan-kesan tu. Tu. Dan nombor 1 pun, ada. Right, dan sekarang kita akan buka piston pula. Kita nak tengok keadaan dalam piston pula, sama ada piston pecah ataupun ni. Tapi kita lebih recommend untuk selamatkan enjin ni dan tak membuat kerja banyak kali, better kita overhaul lah enjin ni.